Ustadz nyinyir Krisdayanti jalan terus. Membantu orang lain menjadi nyaman, haram. Membantu orang menjadi tenang, haram. Membantu rumah ibadah yang sudah tidak layak, haram. Alkisah adalah seorang anggota DPR RI bernama Krisdayanti membantu rakyatnya yang berkekurangan. Amanat agung sebagai wakil rakyat ini dilakukan pada saat yang tepat di mana sarana ibadah sudah tidak layak. Tak pelak lagi laman media sosial Krisdayanti mencuri perhatian warganet. Pasalnya anggota DPR RI yang mewakili Dapil Jawa Timur 5, istri pengusaha sukses Raul Lemos ini membagikan video dan fotonya saat peletakan batu pertama pembangunan satu gereja. Ibu empat orang anak ini membantu membangun sebuah gereja di Desa Sidoasri, Kabupaten Malang. Hal ini diketahui dari unggahan terbarunya di laman Instagram pribadinya. Mula-mula ia menceritakan kisahnya saat bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu rupanya meminta pada Ibu Aurel Hermansyah dan Azril Hermansyah ini untuk memperbaiki gereja yang sudah tidak layak. Aktivitas dan postingan Krisdayanti ramai dibanjiri komentar positif dari rekan artis dan masyarakat luas. Ada yang terharu, ada yang memuji, ada yang bangga, bercampur baur semua perasaan menjadi satu. Tetapi adalah manusia lain yang nyinyir. Duri dalam daging sudah barang tentu merongrong diri sendiri dari dalam. Apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Kenapa Anda nggak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia, bisa berhukum haram, paling darurat jadi makruh dia, paling darurat. Tapi dahsyat dia, mohon maaf, dahsyatnya apa? Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruhnya. Awas, karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyriknya nyaman karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Tapi karena Anda fasilitasi, karena Anda kemudian bangunkan, karena Anda kreasikan, bahkan nyaman dia di situ, tenang ibadahnya, Anda berkontribusi akan ketenangan ibadah yang dimaksudkan. Maka kalau kita menggunakan pendekatan akidah, bukan hanya pendekatan muamalah, akidah ini penting karena menentukan bagaimana muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih memberikan dorongan agar Anda meninggalkan yang seperti itu, karena rezeki Anda sudah diatur oleh Allah, akan diberikan, tinggal kita berikhtiar aja. Ikhtiar Anda bisa milih. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Cobalah tinggalkan yang demikian, cari yang baik-baik. Tapi kan Ustaz itu sangat menentukan profesi saya. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Cari coba, begitu Anda tinggalkan, Anda dapat yang lain lebih baik. Insya Allah, kalau bisa mengerjakan yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Paham ya? Anda bisa mendapatkan order yang baik, cari ini, cari itu, Anda dapat. Jadi jangan sampai Anda gunakan tangan-tangan Anda untuk melakukan perbuatan yang Allah sangat tidak menyukai. Allah Bapa, Sang Pencipta Langit dan Bumi, sumber segala rahmat, kami bersyukur kalau pada siang hari ini boleh bersama Ibu Krisdayanti, utusan Tuhan untuk rakyat Indonesia, khususnya di GKJW Jemaat Tambak Asri, Desa Sidoasri ini. Dan saat ini Tuhan, kami secara simbolis akan meletakkan batu pertama. Kami memohon anugerah-Mu, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, sehingga pembangunan BLKK ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar sampai selesai, sampai tuntas, dan boleh bermanfaat bagi banyak masyarakat. Engkau juga yang akan melindungi, memberkati Ibu Krisdayanti dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan bijaksana sehingga boleh melaksanakan. Krisdayanti dimulai atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah peletakan batu pertama Ibu Krisdayanti. Tepuk tangan. Thank you.
Ya. Semoga manfaat untuk kita semuanya dan semua yang membangun dalam keadaan sehat. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun, sehingga bisa terlaksana dan bisa selesai sesuai yang diharapkan. Amin. 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 Amin.